power supply switching dengan kerusakan MOSFET sudah diganti baru tapi kok tidak mau hidup. 300 volt DC nya ada, MOSFET sudah baru tapi kok tidak bisa hidup power supply nya. Jadi di sini kita akan tracking tegangannya, kenapa dia tidak hidup. Jadi kita tracking tegangannya ini dari 300 ke trafo, dari trafo ini nanti melalui dioda regulator ini, di ada satu dioda ini keluarnya 13 volt DC, 13 volt DC melalui elko R ini, kemudian ada dioda lagi nanti distabilkan menjadi 12 volt DC. Stabilnya lewat zener ini ya, fungsi zenernya seperti itu, menstabilkan tegangan. Dan 12 volt DC menuju ke IC regulator PWM. Dari IC PWM ini yang akan mengeluarkan tegangan untuk gate dari MOSFET. Jadi gate dari MOSFET itu harus dapat tegangan dulu baru bisa hidup power supply-nya. Jadi dari itu dia, dari IC PWM dia keluar 0,39 volt DC. Dari 0,39 volt DC ini melalui R ini lalu ke MOSFET sehingga MOSFET-nya bisa hidup dengan tegangan 0,35 gate MOSFET-nya. Iya, 300 menjadi 0,35 baru MOSFET-nya bisa hidup. Jadi inilah dia punya proses. 12, 13, 0,35, 39 harus ada dulu. Baru MOSFET-nya bisa bekerja karena gate-nya mendapat bias ya. Jadi seperti itu prosesnya. Kita dengan pengukuran tegangan bisa tahu kenapa dia tidak bisa hidup. Kita tidak bisa menebak-nebak. 13 voltnya ada, kita lihat 13 seperti yang tadi, lewat R ini, lewat dioda menjadi 12, 12 masuk ke IC PWM, outputnya keluar untuk tegangan gate dari MOSFET, dan MOSFET pun hidup. Jadi teman-teman silakan nanti dicek. Kalau tidak mau, tidak ada tegangan itu berarti kerusakannya adalah bisa jadi zenernya rusak atau IC PWM regulatornya rusak sehingga output untuk gate MOSFET tidak ada. Oke, demikian videonya. Terima kasih sudah menonton.